Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pagi-pagi Rizky Billar langsung menjemput kekasihnya. Ya, hal ini karena ada kabar yang tak mengenakan mengenai kekasih hatinya, yakni Lesti. Tapi bukan tentang Lesti, guys. Mengenai ayah Kejora, ayah Lesti, yang tiba-tiba beliau jatuh sakit. Sakit lagi, guys. Ya, karena ayah Kejora memang di dadanya ada semacam tumor yang harus segera dioperasi. Hal itu terungkap dan terlihat dari unggahan ayah Kejora sendiri di instastory pribadinya yang kemudian dihapus kembali oleh beliaunya. Ya, nampak ia memberikan komentar, menginstastorykan apa yang dibawa oleh Dede dan Rizky Billar. Tentu buahnya manis seger, kata ayah Kejora dengan mengetek Rizky Billar, Lesti Kejora, dan Moreno Pratama. Dan lokasi ketika itu adalah Mayapada Hospital. Tentu ini memberikan isyarat dan pertanda bahwa beliau masih dalam proses perawatan. Ya, kabar yang menyedihkan bagi kita yang ingin selalu melihat kekiutan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, yang kini baik Lesti dan Bilar sudah tak sungkan mengumbar, sudah tak sungkan publish hal yang membuat mereka ditanya-tanya, diuber-uber, yakni cincin pertunangannya pun dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan mereka berdua yang kian mesti dan pasti akan menuju halal. Tentu mereka berdua keluar di hari ini bersama-sama di hari ini membesuk dan memberikan support terbaik bagi ayah Lesti, ayah calon mertua. Mertua, guys, calon mertua dari Bang Bi. Tentu membuat kita selalu juga ingin mendoakan semoga penyakit ayah Lesti cepat diangkat, beliau ayah Kejora cepat disembuhkan. Karena tentu bukan hanya Lesti dan Bilar serta keluarga kedua belah pihak yang merasa sedih dan berduka atas penyakit yang tak sembuh. Dan ya tak kunjung sembuh karena masih belum dioperasi dari ayah Kejora. Namun dari statement yang pernah disampaikan oleh si Dede Lesti bahwa ayah Kejora hanya mau dioperasi ketika dia sudah merasa tenang, merasa sudah ada yang jaga Dede Lesti. Siapa lagi, guys, yang dia harap bisa menjaga putrinya itu? Dia bisa menitipkan putri kecilnya itu? Ya hanya Bang Bi, sosok pria yang dianggap dan sudah merasuk, sudah direstui, sudah dianggap anak sendiri oleh ayah Kejora. Karena begitu dia itu sangat luar biasa menghormati orang tua, penuh pengertian dan juga penyayang keluarga, sayang keluarga Dede dan sayang keluarganya sendiri. Itulah yang diharapkan dan kita tunggu-tunggu kabar terbarunya. Dan mengenai ayah Kejora yang masih dirawat di rumah sakit, semoga dan akan segera disembuhkan agar apa yang kita tunggu-tunggu di tahun mendatang berbuah keceriaan, berbuah suatu hubungan yang romantis, so sweet dan viral tentunya. Karena kita berharap tak terjadi sesuatu yang tak mengenakan sebelum Lesti menikah. Walaupun Lesti menikah, semoga ayah Lesti segera disembuhkan, diangkat penyakitnya sehingga nantinya bisa mendampingi keluarga kecil mereka hingga menua nantinya. Dan juga harapan kita semoga Lesti dan Bilar, keluarga Lesti dan Bilar juga diberikan selalu kesembuhan, berkah, rezeki dan umur sehingga
kita nanti juga bisa menyaksikan kebahagiaan terpancar indah di wajah dan mata mereka tentunya, guys. Ya, itu saja kabar-kabar terbaru di hari ini mengenai sakitnya Ayah Kejora lagi. Dan jangan lupa bagi kalian yang ingin kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar, keluarga mereka, serta hubungan percintaan dan lain-lain mengenai mereka berdua, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan caranya klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kami berikan notifikasi terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin menarik untuk disimak dan diikuti kegiutan dan kebaperannya tentu hanya di channel kita ini. Dan so pasti saya jamin bahwa subscribe itu gratis, tidak berbayar, tapi kalian akan dapatkan notifikasi tercepat terupdate dari kita. Itu saja, terima kasih telah menonton, yuk bye bye.